Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengapresiasi perbaikan outlook surat utang pemerintah dari lembaga pemeringkat Moody's Investor Service. Informasi tersebut dan sejumlah berita ekonomi lainnya akan disampaikan oleh Geza Netania. Silakan Geza dengan informasinya. Ya, terima kasih Wiki. Benar sekali, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengapresiasi perbaikan outlook surat utang pemerintah dari lembaga pemeringkat Moody's Investor Services. Moody's meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif dengan afirmasi rating investment grade BAA3. Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan perbaikan outlook Moody's merupakan bukti pengakuan keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah gejolak perekonomian global. Dalam keterangan tertulisnya, Moody's menyatakan fokus kebijakan moneter dan fiskal Indonesia mampu menciptakan situasi ekonomi yang kondusif. Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai lebih efektif dan berkelanjutan serta mendukung reformasi struktural di bidang ekonomi dan hukum. Jika mampu dipertahankan, Moody's membuka peluang memperbaiki peringkat Indonesia.